Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi, alhamdulillah kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-21, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita setiap hari bermula Isnin sehinggalah hari Jumaat, lebih kurang dalam 20 minit kita sama-sama mencari seberapa banyak peringatan, seberapa banyak nasihat, mesej-mesej, petunjuk daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih lagi mencari hidayah daripada ayat yang berada dalam surah Al-Insan. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ayat 22 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kenapa orang-orang al-abrar, insan yang banyak melakukan kebaikan semasa di dunia, kenapa Allah memberikan nikmat-nikmat sebelum ini. Kalau kita tengok terjemahannya, Allah mengatakan inna hadza, sesungguhnya hadza, inilah, kana lakum jazaa, adalah balasan untuk kamu, wa kana sa'yukum mashkura, dan segala usaha amal kamu di dunia itu telah pun diterima dan dihargai oleh Allah Azza wa Jalla. Okay, ayat ni Allah membuat kesimpulan tentang amal-amal yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya adalah tidaklah sia-sia. Allah kata inilah balasan untuk kamu. Okay, balasan untuk kamu ini balasan apa? Jadi kita kena kembali mengingati balasan-balasan yang telah Allah sebutkan bermula ayat 5 sehinggalah ayat nombor 21. Balasan itu apa? Okey. Balasan itu kalau tuan-tuan lihat pada permulaan nota telah pun kita letakkan bahawasanya surah Al-Insan ini mengandungi 14 ayat yang Allah menyebutkan tentang nikmat di hari akhirat dan nikmat yang Allah khususkan di dalam syurga. Bermula ayat 5 dan 6 sambung pada ayat 11 sampailah kepada ayat nombor 22 yang kita baca tadi. Kalau kita ingat kembali, pada ayat 5 Allah bagi balasan golongan abrar, dia minum khamar yang bercampur dengan air mata kafur. Allah bagi ahli syurga ni mata air yang dia boleh alirkan mengikut sesuka hati mereka. Pada ayat 10 Allah memberikan rasa aman ketika orang lain berada dalam kesulitan di hari akhirat. Ayat 11 Allah mengatakan Allah memberikan kegembiraan yang ada pada wajahnya dan juga pada hatinya pada ayat yang ke-11.
Dan sebelum ini Allah menyebutkan Allah telah memberikan kepada penghuni syurga ini tempat tinggal, tempat mereka bersantai, berehat di atas pelamin yang berhias, ayat 13. Allah jadikan udara dalam syurga itu sangatlah nyaman. Dan Allah juga kata kepada ahli syurga ini, mereka dapat sutera yang hijau, tebal dan nipis, pada ayat nombor 21. Tapi ada lagi ayat yang sebelum ini Allah mengatakan ahli syurga ni Allah bagi naungan pohon-pohon. Kemudian Allah bagi kepada ahli syurga buah-buahan yang mereka nak makan itu mudah untuk diambil. Lepas tu Allah mengatakan bahawa ada ahli syurga ni dia dapat bekas minuman yang dibuat daripada perak umpama kaca. Dan pada ayat 17 kita belajar sebelum ini balasannya apa? Ada arak yang Allah bercampurkan dengan zanjabil. Nikmat ahli syurga ni Allah bagi, kalau nak arak bercampur dengan yang sejuk Allah bagi kafur, bercampur dengan yang panas Allah bagi zanjabil. Lepas tu ahli syurga ni Allah layan dia sehingga Allah sediakan mereka pelayan yang sentiasa kekal umurnya, cantik rupanya. Kemudian pada ayat yang ke-20 kita belajar Allah bagi nikmat yang melimpah-limpah. Bahkan orang yang masuk syurga ni seolah-olah dia dapat kerajaan yang luas. Allah pakaikan dia gelang tangan daripada perak dan dia mendapat minuman yang suci, bersih. Itulah balasan-balasan yang Allah Ta'ala telah sediakan. Seperti mana ayat yang kita baca tadi 22 apa? Inna hadza kana lakum jazaa. Sesungguhnya inilah adalah balasan untuk kamu. Baik, tuan-tuan, kalau kita perhatikan ayat 22 ni, cuba kita lihat ayat 22 ni antara kalimah lakum dengan jazaa. Lakum dengan jazaa. Kalau kita terjemahkan sepatutnya lakum tu maknanya untuk kamu jazaa balasan. Kalau ikut ayat dia yang biasa sepatutnya jazaa dulu baru lakum. Patutnya balasan untuk kamu. Tapi ayat ni Allah kedepankan untuk kamu lakum jazaa balasan. Kenapa macam tu? Kata para ulama tafsir seperti mana kata Pak Qori Syihab dalam tafsir Al-Misbah. Beliau mengatakan Allah mendahulukan menyebut lakum sebelum jazaa, iaitu Allah sebut bagi kamu baru Allah sebut balasan, adalah mengisyaratkan betapa istimewanya balasan dan ganjaran itu yang Allah telah siapkan untuk mereka di hari akhirat. Okay. Kemudian, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa Allah kata wakana sa'yukum mashkura? Maknanya Allah memberi balasan di sisinya. Okay. Ayat ni menunjukkan kepada kita apa amal kita buat kat dunia ni pasti Allah bagi balasan. Tak sia-sia. Tuan-tuan jangan bimbang. Walaupun orang tak tahu, orang tak hargai kita apa amal kita ini, apa orang tak puji kita, orang tak bagi balasan kepada, tak apa, semua itu tak penting. Tetapi bagi Allah, Allah mengetahui, dia melihat, dia mendengar, dia tahu hamba ni dia buat apa. Jadi Allah kata orang yang buat amal di dunia tak sia-sia, Allah akan bagi balasan kepada dia. Dan Allah Ta'ala nak motivate kita lagi, Allah kata Allah ini dia akan menghargai, mensyukuri apa amal yang kita buat. Sampai macam tu. Kita dekat dunia, kita tak perlu minta balasan dari manusia. Tetapi Allah yang akan memberi balasan kepada manusia. Kata Al-Imam Qurtubi, syukurnya Allah kepada hamba. Maknanya Allah pun bersyukur sebenarnya. Kita memang wajib bersyukur.
Dan Allah itu lagi bersyukur. Allah itu maha syukur. Jadi syukur Allah kepada hambanya macam mana? Allah terima amal hamba tu. Allah puji hamba tu. Dan Allah balas hamba tu dengan pahala. Tapi pahala yang Allah balas, kata Al-Imam Ibn Katsir, Allah bagi jazaukumullahu 'alal qalil bil katsir. Allah membalas usaha kamu yang sikit tu dengan balasan yang banyak. Tak padan tuan-tuan kalau kita nak masuk syurga kerana solat kita. Tak padan pun dengan nikmat yang Allah bagi banyak pada kita. Betul tak? Dengan kita baca Quran, zikir, buatlah amal soleh kat dunia ni, memang tak padan pun untuk masuk dalam syurga. Kan? Nak membalas nikmat Allah pun tak terbalas kita dengan amal-amal kita. Tetapi Allah bagi motivasi kepada kita, wahai insan, setiap pagi Jumaat Allah ingat kepada insan. Dalam surah Insan, Allah kempen kita, motivate kita supaya buatlah banyak-banyak amal dekat dunia. Buatlah amal dekat dunia. Buat kerana Allah, buat kerana hari akhirat. Allah takkan sia-siakan amal kita. Allah akan membalas amal kita ini dengan balasan yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Kerana Allah itu, kenapa dia bagi lebih? Kerana Allah ni adalah Tuhan yang amat menghargai, mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi pengajaran ayat 22 ni kita boleh belajar. Di antara yang utamanya, nombor satu, kita dapat kenal Allah hari ini. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala amat menghargai. Dan Allah adalah pemberi balasan yang terbaik kepada manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, maka tindakan selepas tadabbur kita pun sedia maklumlah. Ya, kita buat amal ni biarlah kerana Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang tak kenal kita, orang tak tahu kita buat kebaikan banyak, tetapi Allah mengetahuinya dan segala kebaikan tu pasti kita akan nampak nanti di hari kiamat. Baik, kita teruskan kepada ayat yang ke-23. Bermula ayat 23 ni Allah dah bawa kita kepada perbincangan asas, iaitu tentang wahyu. Kalau sebelum ni Allah sebut tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka satu ayat, tentang syurga panjang, maka Allah membawa kita kembali mengingati kepada kita, kalau kita nak buat amal-amal baik tu, maka kita kena ada panduan dia. Panduan dia apa? Duduk pada ayat 23. Mari kita baca ayat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Allah membuat penegasan dengan Allah mengatakan inna, sesungguhnya nahnu, kami, kata Allah, nazzalna, telah menurunkan alaika, kepada kamu wahai Muhammad, Al-Quran. Cara Al-Quran itu diturunkan, kata Allah, tanzila, dalam caranya adalah beransur-ansur, berperingkat-berperingkat. Okey. Sebelum kita pergi kepada tafsiran ayat 23 ni, kita kena mencari jawapan dia, apa perkaitan penceritaan Allah bagi tahu Al-Quran itu turun kepada Nabi pada ayat 23
apa kaitan dengan cerita tentang kiamat, cerita tentang amal-amal, cerita tentang neraka satu ayat dan syurga ada 14 ayat? Apa kaitan dia? Kaitan dia adalah, kalau kita nak masuk syurga, kalau kita nak jadi golongan Al-Abrar, kalau kita nak buat amal-amal macam mana, maka tidak lain dan tidak bukan, kita perlu merujuk, kita perlu berpandukan kepada wahyu Al-Quranul Karim. Tanpa Al-Quran ni pun kita takkan dapat tahu apa yang ada di hari akhirat, macam mana situasi akhirat. Syurga pun kita takkan tahu, neraka pun kita takkan tahu. Jadi penyebutan penurunan Al-Quran ini, kaitan dia adalah ia adalah sebagai wahyu, sebagai petunjuk bagi golongan Al-Abrar. Okay, ayat 23 ni mudah saja faham, sebab sebelum ni kita ada terangkan bahawa Allah nak bagi tahu Al-Quran itu Allah yang turunkan kepada Nabi SAW. Cara Allah turunkan Al-Quran itu, dia turun sedikit demi sedikit selama tempoh Nabi masih hidup 23 tahun, beberapa tahun turun semasa Nabi belum berhijrah, dan beberapa tahun ayat Quran turun selepas Nabi berhijrah. Kenapa Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit? Ada satu jawapan dalam surah Al-Isra ayat nombor 108, Allah sebut kenapa Quran tu Allah turunkan sedikit demi sedikit. Allah mengatakan wa Quranan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Allah Ta'ala turunkan Quran sikit-sikit ni supaya manusia ni dia boleh faham sikit-sikit, dia boleh amalkan sikit-sikit. Kalau Allah turunkan selongguk macam tu, ada banyak benda nak buat. Kan? Ini dah turun dah lama dah, Quran turun 30 juzuk dah lama dah turun. 1444 tahun dah Allah turunkan Quran kan? Faham tak agak-agak dia? Faham tak agak-agak dia? 30 juzuk. Kalau mula-mula dulu Quran turun, 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 turun. Sebab orang dulu ni, mereka ni kalau turun ayat Quran, faham cepat-cepat. Apa-apa kena buat, apa kena buat, apa kena buat. Mereka amal dulu. Jangan lagi ayat Quran lain. Dah amal, turun pula ayat. Okey, cepat-cepat, fahamkan, fahamkan. Tuhan kata apa ni? Amal, bertindak macam tu. Tapi kalau turun sekaligus, oh jenuh. Jadi itu di antara hikmah Allah turunkan Quran beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun beransur-ansur juga belajar, betul tak? Dulu belajar bertahun-tahun dengan almarhum Profesor Dr. Hayy, betul? 6 hingga 7 tahun sikit-sikit belajar. Lepas tu kita sambung juga 20 minit, 20 minit, tak apalah, pelan-pelan kita belajar. Moga-moga Allah Taala yang melihat usaha kita. Tuan-tuan jangan bimbang, Allah akan menghargai apa yang tuan-tuan buat nanti di hari akhirat. Moga-moga Al-Quran jadi syafaat kita nanti, teman kita di dalam kubur. Dan Al-Quran akan memberi syafaat kita nanti di hari akhirat. Kalau nak Al-Quran bagi syafaat, buktikan usaha bagaimana nak fahamkan Quran. Jadi moga-moga kita belajar sikit-sikit-sikit ni, kita termasuk di kalangan orang yang Allah berikan rahmat dan berkat dari Al-Quran. Baik, ayat ini apa kita boleh belajar? Apa pelajaran dia? Okey, nombor satu, kita dapat belajar Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Taala. Maknanya Al-Quran ni bukan Nabi yang reka, bukan Nabi yang buat, bukan cerita dongeng, bukan pelipu lara, tapi adalah dari Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ingat lagi waktu kita bentang surah Yasin tempoh hari? Kalau kita dapat pelajaran hari ini, Quran turun dari Allah, maknanya kita kena buat apa dengan Quran tu? Quran tu turun dari Allah. Jadi apa kita kena buat dengan Quran tu? Tuan-tuan dah tahu dah tindakan dia apa. Walaupun dalam ayat ni
Okay, saya disebut juga tindakan dia. Kita meyakini Quran tu turun dari Allah. Okey, iya, betul. Tapi apa kita kena buat? Kalau kita tahu Quran tu dari Allah. Okey. Yang kedua, kita dapat pelajari Al-Quran ini Allah turunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 13 tahun di sebelum hijrah dan 10 tahun ketika Nabi selepas hijrah, selama 23 tahunlah. Okey, apa tindakan kita yang boleh kita ambil? Ah, ini yang penting sekali. Okey, dua saja, jangan bimbang. Saya ambil sikit lagi waktu. Yang pertama, kita meyakini bahawa Al-Quran itu adalah kalam yang Allah turunkan, kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua orang yakin. Tapi yang paling penting nombor dua apa? Kita kena cubalah fahamkan apa Allah kata. Betul tak? Kita kena cari usaha apa yang Tuhan nak sampaikan ni. Sebab kalau ia kalam dari Allah, mesti ada petunjuk-petunjuk dia. Jadi kita fahamkan isi kandungan Al-Quran supaya apa? Supaya kita nak mencari apa yang Allah nak perintahkan kepada kita, apa larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. So, tuan-tuan buat ni, usaha setiap pagi ni, mungkin kadang tak dapat datang, dia tengok dekat YouTube, ulang balik semula tu, itu adalah sebagai usaha untuk membuktikan kita meyakini Al-Quran itu dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu yang berikutnya pada ayat yang ke-24. Ini bermakna dalam bulan 1 ni insyaAllah kita boleh selesaikan kesemua ayat dalam Suratul Insan. Awal ataupun permulaan bulan 2 nanti kita akan masuk kepada surah yang baru. InsyaAllah kita mohon rahmat dari Allah. Moga Allah memberkati umur kita, Allah memberkati waktu kita, Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Semoga Allah memberikan kita syafaat daripada Al-Quranul Karim. Kita sudahi pengisian kita memohon keampunan pada Allah dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.